Taman Hutan Raya Gunung Palasari di Kabupaten Sumedang, kiwari jadi tempat kamemet warga pikeun pakansi. Eta lelewak wisata teh dipilih ku masyarakat, lian ti pernahna teu pati anggang ti puseur dayeuh, ngadegdeg ka eta tempat wisata teh gratis alias teu kudu mayar waragad sapeser oge. Taman Hutan Raya Tawa Tahura Gunung Palasari anu samemehna kungsi teu kariksa kiwari jadi pangjugjugan wisata favorit pikeun warga Sumedang. Lian ti lokasina anu ukur 2 km ti puseur dayeuh, warga anu hayang ngararasakeun segerna leuweung Gunung Palasari teu dipulut waragad. Di Tahura Gunung Palasari, lian ti hawana seger aya wahana pikeun arulin barudak. Lian ti kitu di eta lalawak aya situs anu boga sajarah mangrupa puluhan guha titinggal Walanda. Anu leuwih matak ngirutna deui, di Tahura Gunung Palasari disayagakeun trek pikeun nu raresep olahraga sapeda. Jadi ini menjadi salah sebuah tempat yang sangat menarik untuk para penggemar sepeda, komunitas sepeda untuk mencoba trek, downhill, dan heksi yang tidak ada di tempat lain. Sangat mengesankan, jarak lokasi yang sangat strategis, hanya 1,2 km dari pusat kota dan jalan nasional. Sanajan rea didaregdeg wisatawan, para wisatawan miharep sarana jeung prasarana di Tahura Gunung Palasari leuwih dieuyeubeun. Ya, main jalan-jalan ke Bungkal. Sama siapa tadi sini? Sama Ade, sama keponakan. Di sini ada wahana apa aja gitu? Banyak banget. Yang mau ke sini tinggal lihat aja ke sini jalan-jalan. Banyak ada peninggalan-peninggalan sejarah Sumedang, ada ya gitu deh. Sajroning kitu pihak nu ngokolakeun Tahura Gunung Palasari nembrakeun saprak dibebenah ku pemerintah daerah Sumedang, objek wisata teh kiwari teu weleh haneuteun didaregdeg wisatawan, samalah dina akhir pekan wisatawan bisa ngahonta mangrebu-rebu urang. Kalau nggak salah, menurut dari LH, dari DLHK, ada 36 hektar dibagi zonasi, ada zonasi pemanfaatan, ada juga ini wisata religinya juga ada, Masan yang Kola. Nah, kemudian di dalamnya ada situs benteng gua Palasari. Jagana pihak ngokolakeun boga rarancang ngawogan sarana jeung prasarana Tahura Gunung Palasari di antara toilet turta listrik. Diki Guntara, Bandung TV.